بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله بعد بمرسى إن رحمة الله سبحانه وتعالى Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran doa yang sangat bermanfaat yang menghimpun kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan dicantumkan dalam كتاب صحيح نصائل الشعال الباني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسبد اللهم بإلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفط وقرة عين لا تنقطئ وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيس بعد الممات وأسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك غير الضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين Sungguh ini doa dan sangat besar perkaranya bagi seorang mukmin. Marilah kita mengambil faidah dari doa yang sangat agung ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali dengan bentuk tawasul, tawasul dengan asma atau dengan sifat Allah Al-Uliya. Allahumma bi ilmi ghaib Wa qudratika alal halki. Ya Allah dengan ilmu gaibmu. Ini Ya Allah dengan pengetahuanmu terhadap segala perkara yang gaib. Dan terhadap segala kemampuanmu terhadap segala para makhluk. Kemudian Rasulullah s.a.w. baru menyampaikan beberapa kalimat doa. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li Ya Allah seandainya kehidupanku lebih baik bagiku hidupkanlah diriku hidupkanlah aku dan seandainya kematian itu lebih baik bagiku maka matikanlah aku Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa shahadah. Ya Allah, ku minta kepada engkau rasa takut. Baik di saat aku sedang sendirian maupun bersama dengan orang banyak. Ketika orang tidak menyaksikan atau ketika waktu banyak orang menyaksikan. Wa as'aluka kalimatal haqqi fi ridha wal ghadab. Dan aku minta kepada engkau kalimat yang benar, kalimat yang hak, baik di waktu rilbo atau di waktu marah. Was'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Dan aku minta kepada engkau ya Allah sikap sederhana, sikap berpenampilan wajar baik dalam saat sedang kaya maupun dalam keadaan miskin. Wa as'aluka na'iman la yang Dan aku minta kepada engkau nikmat yang tidak pernah punah. Wa ta'inin la Dan kesejukan hati yang tidak pernah terputus. Wa as'aluka ar-rilba ba'dal qadha. Dan aku minta kepada engkau keridhaan dalam menghadapi setiap takdirmu. dan kemudahan di hari-hari setelah kematianku. Dan aku minta kepada engkau kelezatan melihat wajahmu. Dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ghaira dharra amadhirrah wala fitnatin mudillah Tanpa ada bahaya sama sekali Dan tanpa menimbulkan fitnah Allahumma zayyina bi iman Ya Allah ya siaku dengan hiasan iman Waja'alna hudata muhtadin Dan jadikan aku orang yang membimbing lagi terbimbing Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Alangkah sangat indahnya doa yang diajarkan Nabi tersebut. Yang seandainya kita amalkan dan kita wujudkan dan kita mendapatkan perkara itu dalam kehidupan kita sungguh. Jannatul dunia wa jannatul akhirah akan kita dapatkan. Surga dunia dan surga akhirat akan kita dapatkan. Mari kita simak dan mengambil faedah. Dari kalimat-kalimat yang sangat agung dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas. Yang pertama, Nabi mengajarkan kepada kita sebelum kita memohon segala keperluan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita meminta atau mengawali dengan bertawasul. Bertawasul dengan asma Allah dan sifat Allah dalam hal ini Nabi ajarkan Allahumma Allahumma bi ilmil kal ghaib wa qudratikal khalqi Dan Nabi telah mengawali dengan mengawali dengan, dengan bertawasul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang munasib dengan sifat Allah yang cocok dengan apa yang akan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi permintaan Nabi dan permintaan kita secara umum berkaitan dengan segala urusan dunia kita dan akhirat kita. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara seluruh permintaan kita ada permintaan yang sifatnya jelas-jelas manfaat. Minta hati yang selamat, minta ketakwaan, minta khusyuknya hati, minta amalan saleh yang mendekatkan ke jannah, ini permintaan yang jelas manfaat. Akan tapi terkadang ada permintaan kita yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia dan kita tidak tahu akibat akhir dari perkara dunia itu apakah baik bagi kita atau bahkan buruk bagi kita. Maka permintaan kita kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan Allah yang maha mampu untuk mewujudkan segala galanya maka kita berharap Allah memilihkan bagi kita perkara yang terbaik untuk diri kita dari segala permintaan karena Allah yang mengetahui segala akibat akhir dari apa yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Allahumma Inni as'aluka bi ilmil kal ghaib wa qudratika ala khalqi ala khalqi Kemudian yang kedua Nabi mengajarkan beberapa doa yang sangat penting Doa-doa yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya Yang pertama dalam kandungan doa tersebut Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li kita meminta kepada Allah, kita diajarkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan yang baik dan kematian yang baik. Kehidupan hanya akan dikatakan hakikat hakikat kita mengalami kehidupan yang baik apabila seluruh waktu dalam kehidupan kita kita gunakan untuk menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat kehidupan adalah menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Dan hakikat kematian apabila tidak ada gerakan hati untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang mulia, Ya ayuhal amanu stajibu lillahi wa lirasulih. lima yuhyikum. orang-orang yang beriman. Sambutlah seruan Allah dan sambutlah seruan Rasulnya. Jika keduanya menyuruh kalian. Yang menyambut dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Perkara akan memberikan kehidupan bagi jiwa kita. Ciri jiwa yang hidup sehingga kita dikatakan orang memiliki kehidupan yang hakiki apabila jiwa kita, 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 kita koyo, dalam, dalam keadaan menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala apabila tidak sungguhnya kita adalah pemilik jiwa yang mati apabila umur-umur kita ini dari hari-hari dari pekan ke pekan dari bulan ke bulan dari tahun ke tahun dan dari jam ke jam berikutnya selalu terisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka kita meminta kepada Allah agar menjadikan kehidupan kita seperti itu. Kehidupan yang berisi kebaikan-kebaikan. Dan inilah hakikat kehidupan di sisi Allah Subhanahu Taala. Karena panjangnya umur seandainya kita isi dengan kebaikan akan bisa memberikan andil tingginya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam riwayat yang dibawakan yang sampaikan Rasulullah s.a.w. ada dua orang yang mereka meninggal yang dua orang ini berkawan yang meninggal yang kedua ini meninggal beberapa saat atau berapa hari atau berapa bulan Beberapa waktu setelah meninggalnya kawan yang pertama ini, dalam hitungan waktu, dalam hitungan beberapa hari waktu, ternyata membuat terpautnya derajat jannah yang sangat tinggi, yang maknanya bahwa kesempatan hidup adalah kesempatan untuk beramal, untuk meninggikan derajat di jannah kelak. Maka seandainya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang akan berisi dengan kebaikan-kebaikan amal saleh, Menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Maka sungguh kehidupan inilah yang kita minta kepada Allah SWT. Hidupkanlah aku ya Allah. Seandainya kehidupan itu lebih baik bagiku. Ya ini dengan bertambahnya amal saleh. Sebagaimana doa yang kita yang diajarkan Nabi pula kepada kita agar Tambahnya umur yang kita miliki atau agar umur yang kita miliki merupakan ziyadatan lil khair sebagai waktu untuk kita menambah kebaikan-kebaikan. Kemudian seandainya ternyata kehidupan kita ini hanya akan menambah dosa dan maksiat sehingga menambah keburukan-keburukan yang akan menambah bertumpuknya ancaman azab maka yang demikian kematian lebih baik bagi kita boleh seorang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kematian bukan karena dia merasakan pedihnya cobaan-cobaan yang Allah timpakan akan tapi dia mengharap dengan kematiannya itu terselamatkan dari fitnah-fitnah yang akan menggelincirkan dia. Kemudian Nabi mengajarkan doa berikutnya. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wa shahada. Dan aku minta kepada engkau ya Rabb. Rasa takut. Baik di saat tidak dilihat oleh orang maupun disaksikan oleh orang banyak. Dan inilah hakikat takwa yang sesungguhnya. Allahumma inni as'aluka al-huda wa -tuka. Kita minta kepada Allah diantaranya antaranya ketakuan hati. Yang hakikat ketakuan hati adalah tertanamnya rasa ta'zim terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga dia betul-betul menjaga Sya'irillah, Allah Dan menjaga khurumatillah Wa mayu'adzim sya'irallah Fa'inna min taqwal qulub Barang siapa menjaga syiar-syiar agama Allah Mengagungkan syiar-syiar agama Allah Itulah tanda ketakwaan hati Wa mayu'adzim khurumatillah Dan barang siapa yang dia mengagungkan ya ini menjaga dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini pula menunjukkan tanda ketakwaan hati seorang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan rasa takut kita memberikan rasa khasyah dalam hati kita rasa takut yang tegak di atas ilmu sehingga hati yang mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dengan rasa takutnya itu dia akan terpisahkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, terjauhkan dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Dia tetap semangat menunaikan berbagai macam kewajiban sebagai hamba walaupun tidak dilihat manusia dan dia tetap memperbagus Ibadah dia walaupun tidak dilihat oleh manusia, dan dia walaupun sedang sendirian tidak ada yang melihat, dia tidak pernah merasa aman dalam melakukan berbagai macam perbuatan maksiat, itulah hakikat ketakuan di dalam hati seorang. Yang kita minta kepada Allah adalah ketakuan hati, yaitu rasa khasiyah, rasa takut dalam hati, yang memisahkan antara kita dengan kemaksiatan kita, Sebagaimana dalam doa Rasulullah SAW yang lainnya mengajarkan Allahumma maksim lana min khasiyatika ma tahulu bainana wa bayna Ya Allah berikan kepada kami rasa takut yang menjauhkan, yang memisahkan antara kami dengan kemaksiatan kepadamu. InsyaAllah kita sambung pelajaran doa kita ini dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat.